atau perbedaan vaksin aktif dan inaktif. Halo Sobat Ternak, sering kali kita mendengar ayam perlu divaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh memakai vaksin aktif maupun vaksin inaktif. Tapi tahukah kamu perbedaan dari kedua vaksin tersebut? Apa? Gak tahu? Perlu kita tahu, vaksin aktif merupakan vaksin yang berisi virus atau bakteri yang masih hidup atau telah dilemahkan keganasannya. Untuk cara pemberian vaksin ini, cukup melalui air minum, tetes mata, dan suntikan. Kelebihan vaksin aktif ini dapat merangsang pertumbuhan sistem imun secara luas termasuk sel darah putih. Sedangkan vaksin inaktif adalah vaksin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berkembang biak dalam tubuh hewan, tetapi dapat merangsang pembentukan kekebalan tubuh. Banyak kelebihan dari vaksin ini, salah satunya memiliki tingkat protektivitas yang baik, stres pada ayam rendah, aman karena tidak beresiko menjadi patogen.